Halo guys, kembali lagi di Pazuru, dan di video kali ini tuh gue bakal kayak nyelesain commission quest ya. Ya, artinya ini tuh semacam misi yang ada tiap harinya dan selalu diupdate. Soalnya gue itu mentok di AR16 guys. Ini seriusan gue mentok di AR16. Dan mungkin gue bakal ya gini terus ya kan. Nyelesain misi terus nyari misi gitu ya kan, biar AR-nya naik juga ya kan. Atau mungkin kalau kalian yang punya saran nih biar AR gua naik dengan cepet, ya coba kalian tulis di kolom komentar, oke? Dan so ya, di sini kita disuruh cari 3 search for 3 spot in mark. Harus 3 spot mark. Apakah ini apaan ya? Kristal. Enggak jatuh. Apaan itu? Katanya harus nyari 3 spot yang ada di pohon. Tapi di mana ya? Yang ada di pohon gitu ya kan. Ini kita ambil. Bukan ternyata. Windwheel. 3 spot katanya yang ada di pohon. Oke, apakah kita harus naik? Kita coba naik, oke. Kita bakal coba buat naik. Nah, kan kita udah naik. Dan mari kita lihat apakah ada spot. Oh, itu dia guys. Itu ada satu ya. Kita harus hati-hati jalannya. Karena takutnya jatuh gitu. Kalau udah jatuh kan sayang gitu, ntar ke bawah lagi gitu ya kan. Kita ganti pakai jalan, oke. Mana? Oh, itu. Inikah? Oke, baru satu ya. Baru satu. Oh, itu satunya lagi di situ dan satunya lagi ada di situ. Oke, kita langsung coba cari, oke. Langsung aja terbang kah? Biar gampang. Terbang, sip. Sip. Naik dulu, naik lagi ya kan. Nah, itu dia. Op, jangan jatuh. Sip. Udah dua. Dan sisa satu lagi ya. Satu lagi di mana ya? Oh, ini nih di depan kita nih. Dan sip. Ya, kita udah dapat 3. Udah beres misinya. Kita saatnya turun. Turun pakai gaya. Mantap. Oke, langsung lanjut. Dan di sini kita udah dapat 3 itunya ya. Spot. Oke. Oke, thank you katanya. Oke, kita udah dapat 10 primogem. Dan naik gak sih airnya? Ya Allah, naik 200. Cuma naik 200, guys. Ini kita pindah lagi ya tempatnya. Kita coba lihat di map dulu. Di sini ada, ini ya, di sini ada sama di sini ada nih. Kayaknya kita ke sini dulu, ntar baru ke sana. Teleport. Sebetulnya kalau apa ya, kalau misalnya kita kayak ngeiniin hunting apa ya, yang itu loh, yang ngabisin resin itu juga bisa sih dapetin apa ARXP gitu ya kan. Cuman kadang itu kok kalau itu kan yang emang udah bisa kita pakai gitu kan, resin juga habis. Dan ada alternatif lagi ya, paling ini doang sih, misi ini doang. Waktu kita disuruh ngabisin atau ngajar mereka. Mampus. Oke. Okay. Oh shit, shit. Salah sih, harusnya itu gue apa ya, ngabisin si yang gede itu. Oh, waduh, nge-lag.
Nah guys, oke kita ambilin dulu. Sisa yang ini ya dong ya. Ini harusnya pakai api sih. Biar itu tuh harus pakai api dulu. Mantap. Nah kan, api kalau kena ini makin makin besar gitu ya. Mantap mas itu. What? Dia masih bisa nyeruduk aja. No, lawan burung gua tuh. Oke, cuman segini. Oh itu ada lagi yang muncul. Keluarin. Terus kita pakai ini. Mantap itu. Gua fokus dulu bentar. What? Hampir kena. Tuh gak kena. Ayo. Oh. Keren bisa di keren bisa di ajak adu gitu kan. Mati gak dulu. Sip. Oke, AR kita naik ya ke 17. Masih ada satu level lagi buat AR-nya itu naik ke berapa? Naik AR-nya itu ke 18 gitu ya kan, masih jauh gitu. Aduh. Oke, lanjut berarti ke misi ini ya, ada put key protection sama emergency ini nih. Nah, ini kalau kalian mau lihat di sini tuh harus level 18. AR-nya tuh berarti langsung lanjut ke sini. Oke. Kita lewat sini deh, teleport. Enaknya sih sambil jalan gitu ya kan, kalau misalnya mau ini gitu ya kan, explore gitu ya kan. Cuman gue ini sambil ngonten aja, jadi gue gak jalan gitu, langsung skip aja, langsung lari. Waduh, lawan itu guys, lawan. Bentar dulu, isi darah dulu. Oke guys, gue udah isi darah juga dan ganti party setupnya sama Barbara ya. Sekarang kita baru hajar. Ya elah, nembak kemana cuy? Gak kena. Mau nyerbu kali. Turun kau. Dia nggak turun. Nah, dia turun. Ya Allah. Ya, itu dia turun. Mantap. Waduh, kepencet lagi. Kepencet ganti hero-nya. Jadi kan diserbu. Wadaw. Mati enggak? Gue masih bingung sama ultinya si Seal ini. Sip, mission complete. Oke, dapat tetap namanya 200. Oke, berarti itu buat misi yang itu ya. Misi yang tadi apa emergency kalau salah. Sisanya kita yang udah beres ya? Udah beres kah? Oh, masih ada nih put key protection.
Ini di udah 1000, guys. Ternyata ada di sini, guys. Ini kayaknya enak lewat sini deh. Nyampe enggak ya? Nyampe enggak ya? Ya udah deh, kita lewat jalur darat. Daripada ntar tiba-tiba ada apa kan bingung gitu ya kan. Lewat jalur darat aja deh. Bentar ada apa itu? Ada Anemoculus. Lumayan gue kurang 2 kalau salah buat naik level itu. Aduh. Salah nih. Yap, dapat. Oke. Kita udah dapat Anemoculus-nya dan lupa kita enggak diaktifin ya ini negatifnya. Jadi dia biar ngasih petunjuk arah jalan kemana kita harus pergi. Enak nih, kelihatannya enak pakai razor nih. gua nggak dapat kiki, astaga, seriusan gua nggak dapat kiki. Malah, wah. Iya, gua nggak lihat itu energinya. Parah banget. Astaga, gua nggak lihat energinya barusan. Untung aja nggak jauh-jauh amat sih. Langsung kita terbang sana. Serius, gua belum dapat kiki sama sampai sekarang. Kemarin udah ngegacha lagi sekali doang, itu nggak dapat kiki dan kayak ya udahlah. Mungkin emang takdir gitu ya kan. Malah dapat senjata lagi coba. Oh, Anemoculus-nya ada banyak tuh. Ada 2. Tapi kita selesaiin misi dulu ya, kan buat konten. Jadi kalau kalian lihat tadi misinya, mungkin barangkali ada yang di kalian gitu misinya. Ya seperti inilah misinya. Mungkin ini bakal jadi kayak part satunya gitu ya kan. Oke, kita pakai jarak jauh. Tembak beril. Stop. Tembak beril. Kita mau diserobot aja, mau diseruduk. Sini kalian. Sini. Barbara dulu deh. Barbara dulu. Ya. Kita lupa gak pakai yang api lagi. Oh iya, kita manfaatin aja apinya dari mereka nih. Sini, apinya dari mereka aja gitu. Oh, lagi di air dia. Mantap gak lu? Sip. Sakit. Mantap mati. Mati dia. Delapan enemy ya. Ini kita baru berapa enemy? Dilempar. Dan akan ada muncul sepuh-sepuh. Sini kalian. Gua ajak di air. Ide. Nah. Mantap. Darahnya langsung setengah. Yaelah, lemah langsung mati. Sini kalian. Sip, mission accomplished. Jadi sudah beres. Dan ini ada. Bisa diambil.
Ya pokoknya gitu deh. Gue masih mentok di AR17 berarti ya. Dan ini mungkin jadi bakal episode ke-1. Part pertamanya. Nyelesain commission. Commission question. And so guys, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Pazuru ini. Dan kalau kalian apa ya, mau request game buat dites itu, jangan lupa buat kalau terus aja di kolom komentar. Nanti gue coba download deh. Jadi nanti gue bakal coba tes gitu gamenya gitu ya kan. Apakah kuat gitu di spesifikasi yang gue punya gitu ya kan. Atau kalian punya spesifikasi laptop yang ya agak-agak mirip gitu sama yang gue pakai gitu ya kan. Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar, oke? Okay? Dah, aduh. Jangan lupa tulis di kolom komentar, oke? Okay? Harusnya kayak gitu, oke? Okay? See you next video, bye-bye.